Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi PGTK Cakrabuana, Mama dan Papa? Semoga dalam kondisi sehat dan selalu semangat ya. Tidak terasa pandemi COVID sudah berlangsung setahun lebih. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari semua Mama, Papa, Ibu, Bapak Guru, dan anak-anak yang luar biasa. Sehingga kegiatan pendidikan dapat terus berjalan sampai sekarang. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Mama dan Papa siswa baru yang telah mempercayakan sekolah Cakrabuana, khususnya di PGTK Cakrabuana untuk sekolah Ananda. Memasuki tahun ajaran 2021-2022, pemerintah memberikan lampu hijau kepada sekolah untuk melakukan pertemuan tatap muka terbatas. Wah, miss-missnya di sekolah dan anak-anak sudah nggak sabar dong ya. Karena kondisinya belum memungkinkan dilakukan secara normal, ada beberapa hal yang harus diketahui dan diperhatikan oleh seluruh siswa dan orang tua untuk kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak dengan temanmu ya. Anak-anak, ibu atau bapak ibu guru akan mengecek suhu tubuhmu sebelum kamu memasuki area dalam. Jika suhu tubuhmu di bawah 37 derajat Celcius, itu tandanya kamu baik-baik saja. Boleh lanjut masuk deh. Jangan lupa ucapkan salam kepada gurumu. Hits, tapi saat ini tidak perlu bersalaman ya. Wah, missnya sudah menunggu anak-anak di depan kelas tuh. Duduknya juga diatur ya nak, jarak antara anak tidak boleh kurang dari 1,5 meter. Setiap anak harus membawa perlengkapan kebersihan dan belajar masing-masing ya, dilarang saling meminjam. Sebelum memulai pelajaran, pastikan anak-anak selalu ingat untuk menjaga protokoler kesehatan. Bapak Ibu Guru akan menjelaskan peraturan yang harus dilakukan selama belajar di sekolah. Ketika toilet time, guru akan membariskan siswa sesuai dengan jenis kelaminnya. Memastikan baris dengan berjarak. Membantu toilet training bagi siswa yang belum mandiri. Mengingatkan cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Miss akan memastikan anak-anak yang sudah dijemput sudah bertemu dengan penjemputnya. Nah, sekarang sudah terbayangkan bagaimana jalannya pertemuan tatap muka itu?
Tetap jaga protokoler dan aturan yang ditetapkan sekolah ya, agar semua tetap sehat dan proses belajar berjalan kondusif di masa pandemi ini. Salam sehat ya, sampai jumpa di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.